Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin ditabrak kereta api. Oke guys, ini parah banget ya, nggak lihat kiri kanan kayak gini nih. Pada suatu hari, ini suatu hari ya guys. Opa Karos dan Upin Ipin lagi duduk di ruang tamu. Oke, kita lagi duduk di ruang tamu nih teman-teman ya. Hari ini makan siangnya apa, Ros? Oke, kita nanya sama Karos karena kan Karos yang masak ya. Wah, Karos gak sempet masak, Opa. Ya ampun, gak masak ya. Jadi kita makan apa hari ini? Wah, kelaparan udahlah. Kita makan mie instan aja yuk. Oke guys, kita makan mie aja ya. Hore, makan Indomie. Makan Indomie. Tolong belikan Indomie sama gula sama garam di Malai Maret ya, Upin Ipin. Oke guys, kita disuruh ya teman-teman. Oke, Indomie rasa apa kak? Ya, yang original aja. Oke, original. Yang mana ya? Nggak tahu lah aku lah. Ini uangnya 10 ringgit. Oke teman-teman, kita langsung pergi ke Malai Maret ya guys. Kita langsung beli Indomie. Baiklah, jom kita berangkat yuk Ipin. Oke, jom. Oke teman-teman, kita langsung beli Indomie ya guys, karena kita nggak ada makanan di rumah. Kasian banget, daripada kita kelaparan. Oke, kita langsung naik ke mobil. Ayo jom. Ngapain naik sapi bocah? Udah lama nggak naik sapi kayak gini nih. Turun. Ayo kita let's go langsung. Oke, nah itu dia mobil kita guys. Oke guys, semangatin aku ya guys dengan cara like video ini, biar Upin Ipin ini biar nggak kelaparan lah. Oke, kita langsung let's go guys. Kita langsung pergi ke Indomaret. Boom, kita ngebut ya guys. Ngeng. Awas, misi. Oke, lurus terus belok kiri. Oke, masih lurus terus. Ngeng, belok kanan. Oke, belok kanan. Awas. Oke, lurus terus. Boom, belok kiri. Oke, teman-teman, kita sudah sampai nih guys di Malai Mart. Ini Indomaret ya? Ya udahlah, sama aja ya, teman-teman. Oke, kita parkirkan di sini. Hap, kita parkir, kita masuk ke dalam. Ipin, let's go Ipin, kita beli es krim. Ngapain beli es krim? Beli Indomaret, beli Indomaret. Beli mie maksudnya ya. Hap, mereka pun belanja di Malai Maret. Oke, ini bacanya Malai Maret ya, guys, bukan Indomaret. Kalian salah baca. Mereka pun lagi memilih Indomie. Oke, kita lagi milih nih guys. Indomie original 4 buah ya. Oke, 4 buah teman-teman kita beli teman-teman. Wah, mending kita beli yang rasa kuah aja Ipin, lebih enak. Tapi kata Upin, nggak apa-apa toh, cuma beda dikit harganya. Nah, udahlah, mereka lagi debat guys. Aku nggak tahu ya selera mereka apa. Yaudah deh, kamu mau rasa apa nih Ipin? Aku nak Indomie bakso aja. Oh, ternyata beli Indomie teman-teman. Oke, beli Indomie. Oke, aku rasa soto aja, kata Upin. Oke guys, kita langsung cari gula ya guys. Jom. Ini tempat es krim ya, bukan tempat Indomie. Oke, kita langsung beli gula juga ya, karena kan kita disuruh beli gula juga teman-teman. Hap. Oke. Ini beli gula di sini. Mana gulanya? Tuh kan ini es krim lagi. Yelah. Ngeselin banget teman-teman. Oke. Ini coklat. Aduh, ini susu tuh, ultra mil. Oke. Aduh, yang mana nih sebenarnya? Oke, kita beli garam juga ya teman-teman. Masako, biar enak ya Indomie kita. Hap, terus kita ke kasir. Oke, udah semuanya ya. Ayo Ipin, cepetan Ipin, kita ke kasir bayar ya. Masa kabur. Udah cuma segini saja, kata bapak-bapaknya. Iya pak, segini saja pak, sudah. Oke guys, kita udah bayar segini aja guys, karena ya duitnya nggak cukup. Oke, totalnya 10 ringgit. Oke, totalnya 10 ringgit teman-teman. Wah, rupanya pas banget ya, nggak ada sisanya. Ya, nggak ada sisanya lagi. Aduh, kalau ada sisanya kita beli es krim. Oke, mau sekalian pulsanya nggak? Nggak pak, nggak ada duit pak, karena kan udah pas duitnya. Atau promonya coklat Silver King lagi diskon loh, beli 2 gratis 1. Ini banyak ngomong nih bapak nih, udah tahu nggak ada duit aku. Enggak pak, uang kami habis pak. Ini bapak nih ngomong terus nih, ya kesel aku nih. Yaudah, ini belanjaan kalian. Terima kasih telah belanja di Malai Maret. Oke teman-teman, kita udah belanja ya guys. Kita waktunya pulang. Oke, terima kasih bapak. Kita harus sopan santun guys. Kita harus bilang terima kasih ya guys, apapun itu, setelah belanja ataupun ya. Upin Ipin lalu bergegas pulang. Ya iyalah, masa mau nginep di Indomaret? Aneh ya. Oke, kita pulang naikin ke mobil. Ayo Ipin, let's go. Kita langsung pulang nih. Yee. Ayo naik Ipin. Ayo, lama nih. Oke, Ipin udah naik. Oke guys, kita langsung pulang ya. Sekayang juga. Belok kanan. Cit, lurus terus.
Nge-nge. Oke guys, berarti kita hari ini makan Indomie ya. Pagi Indomie, malam Indomie, sore Indomie. Indomie terus, karena ya Karos gak masak nih, ngeselin banget. Oh, misi pak, misi misi, bapak, saya mobil kanan. Tuh kan nabrak dia. Oke, kita kesini. Kok berhenti sih? Oke guys, ini berhenti kenapa nih ya? Aduh, kebelit kencing kah? Nggak tahu nih, mobilnya tiba-tiba mogok lagi. Ya ampun, mobil tua kayak gini guys, mogok terus. Aduh. Tiba-tiba ada kereta datang. Oke, kenapa ada kereta? Ya ada dua guys. Ya ampun, tuh. Ya, ketabrak dua-duanya. Ya ampun. Ini keretanya dari kanan dan kiri. Berarti keretanya juga tabrakan dong. Wah, kacau nih ya. Keretanya dua-duanya saling tabrakan. Upin Ipin pun tabrak kereta sampai hancur. Dan keretanya juga nabrak kereta lagi. Aduh, ini kekacauan yang parah nih ya. Kita sial kah? Warga yang melihat itu langsung menolong Upin Ipin, teman-teman. Oke, parah, ya ampun. Di rumah sakit. Oke guys, ini di rumah sakit ya guys. Aduh, sial banget. Kita nggak jadi makan Indomie dah. Kalau di rumah sakit kita makan bubur udah. Ini di mana? Di mana? Oke guys, Upin Ipin nggak tahu ini di mana ya, teman-teman. Alhamdulillah kalian sudah sadar. Oke, sadar berarti kita pingsan, teman-teman. Nggak jadi meninggal ya. Kalian tadi kecelakaan, ditabrak kereta api. Tuh, ketabrak kereta api guys. Maafkan Upin Ipin ya Opa, Karos, maaf. Oke guys, kita meminta maaf ya guys, karena telah mengkhawatirkan Opa dan Karos. Sudahlah, kalian istirahat dulu sampai sembuh ya, botak. Iya, kalian mengalami pendarahan dan patah tulang, jadi bakalan lama di sini. Upin Ipin harus dirawat selama 3 bulan karena kecelakaan itu guys. Ya, 3 bulan. Aduh, tapi libur gak sekolah. Karena sakit ya guys. Upin Ipin mengaku salah karena telah membeli barang yang salah. Ah, membeli barang yang salah. Oh, Indomie ya guys. Ya, Indomie rasanya apa, disuruhnya apa gitu kali ya. Oh, berarti kita kena azab dong. Wah, sial banget berarti aku ya. Oke guys, begitu cerita guys. Upin Ipin ketabrak 2 kereta loh, dari kanan dan kiri. Kalian lihat aja tadi. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tonton kalau suka video ini ya. Oke, bye-bye. We'll be right back.